Satu hari pasca konser semesta digelar, beredar beberapa informasi yang menakjubkan di saat momen-momen di belakang layar dari suksesnya penampilan dari Lesti Kejora yang tampil di konser itu. Setelah acara itu usai, nampaknya nama Lesti Kejora semakin tak terbendung lagi membahana di mana-mana. Hal ini dibuktikan langsung hari ini saat bocornya jadwal kontrak kerjasama untuk konser-konser besar yang dapat dipastikan bikin penggemarnya merinding seketika. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Salah satu nama besar yang mengajak Lesti Kejora untuk berduet lagi dalam konser satu panggung diantaranya adalah musisi terkenal Indonesia Agnes Monica. Melalui privat Instagram yang bocor dari planning schedule adanya nama Lesti Kejora dalam satu konser besar yang akan digelar bulan Oktober mendatang. Hal itu juga disusul dengan duet konser kolaborasi dengan grup vokal Il Divo asal Prancis. Dan yang paling spektakuler yang menghebohkan hari ini adalah bocornya kolaborasi Lesti Kejora dengan Jungkook BTS. Jeon Jungkook BTS dikabarkan akan debut solo konser pada akhir tahun 2023 di Indonesia. Diberitakan media Korea Sport Chuseon, Jungkook sedang mempersiapkan debut solo konser melalui album yang akan dirilisnya akhir tahun ini. Album tersebut akan menyertakan beberapa lagunya B-side berbahasa Inggris yang diperkirakan akan menarik perhatian dari ratusan juta penonton nantinya. Nah, dari bocoran yang didapatkan hari ini dari draft planning, kehadiran dari Raja Pop dunia itu dikabarkan akan menggait penyanyi terkenal asal Indonesia dalam kolaborasi bersama. Namun siapa musisi yang akan diundang itu masih saja menjadi tanda tanya besar sampai hari ini. Pasalnya, siapa yang tidak kenal dengan Jungkook BTS ini? Saat menayangkan satu debut lagunya saja, dalam satu hari mencapai 200 juta penonton sekaligus. Itu sangat spektakuler dan luar biasa. Bocoran draft planning tersebut nampaknya disebut-sebut nama Lesti Kejora menjadi salah satu pengisi konser kolaborasi bersama Jungkook BTS. Banyak yang meragukan kebenaran dari kabar yang satu ini. Namun jika ditelisik lebih dalam, bisa saja hal itu terjadi. Kenapa tidak? Lesti Kejora bisa dikatakan satu-satunya saat ini penyanyi Indonesia yang sedang naik daun. Hal itu bisa dibuktikan langsung dengan karya-karya yang ditampilkannya akan dapat dipastikan selalu menjadi trending satu di YouTube Indonesia. Bukan saja di Indonesia, hal itu bisa terjadi sampai trending di 14 negara sekalipun. Nah, berkemungkinan besar kolaborasi itu akan terjadi dengan prestasi yang sangat gemilang hari ini dari Lesti Kejora. Bocornya draft planning dari skedul jadwal konser dan kerjasama konser ini bikin semua orang merinding hari ini. Khususnya bagi pencinta Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kenapa tidak? Memang untuk saat ini masih susah untuk mencarikan lawan dari Lesti Kejora di bidang tarik suara dan selalu trending. Adapun penyanyi senior di Indonesia yang lainnya masih kalah pamor dengan kepopuleran dari Lesti Kejora saat ini. Sebut saja satu nama lain yang bisa set trending Lesti Kejora, maka sudah dapat dipastikan akan susah untuk menyebutkannya, pungkas netizen berkomentar. Di sisi yang lainnya, tayangan live singkat hari ini telah ditayangkan oleh manajer baru dari Lesti Kejora, memperlihatkan momen kebersamaan mereka dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Banyak orang-orang yang terharu dari unggahan terbaru Leslar ini, mulai dari perjalanan mereka menuju panti asuhan yang sempat bikin warganet salah fokus terhadap Lesti Kejora. Saat mendatangi salah satu panti asuhan yang berada di sekitar kediaman mereka di Jakarta Selatan, kebaikan hati dari Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali dibuktikan secara kasat mata. Cimeri bahkan sempat menuturkan perasaan harunya di saat Rizky Billar berbagi untuk sesama. Bahkan,
Melalui tayangan singkatnya hari ini, Cimeri membeberkan beberapa keterangan yang bikin semua orang takjub. Dirinya yang datang jauh-jauh dari Bali hanya untuk sekedar memberikan dukungan langsung dan support untuk Lesti Kejora saat mendatangi panti asuhan. Sempat mengutarakan isi hatinya dan curhat di media sosial. Kejadian hari ini bikin warganet ikut memberikan ragam komentarnya di laman media sosial. Masya Allah, tabarakallah, murah rezeki buat Leslar semakin sukses, jaya, bahagia. Rukun lahir dan batin dijauhkan dari orang-orang yang gak baik, iri, jahat, marah bahaya, pembenci, amin. Best couple, alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu, itulah doa dari aku. Masya Allah, Leslar Abang Al-Fatih sepertinya lagi di pesantren atau panti asuhan. Walaupun ada susternya, tapi tidak selalu mengandalkan susternya untuk mengurus Abang Al-Fatih, the best. Dan Abang Fatihnya juga pintar, selalu salim sama siapapun, walau baru kenal. Biasanya Leslar selalu berbagi di panti asuhan setiap hari Jumat, di beda-beda tempat karena Leslar sibuk juga. Dan keluarganya nyalurin karena sekarang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Lesti Kejora, mungkin disempatkan untuk berkunjung. Semoga karir mereka tambah bersinar terus sampai akhir masa. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah ragam komentar dari jutaan lautan komentar yang berada di beranda laman media sosial hari ini tak terbendung. Mendoakan Lesti Kejora, idola mereka, adalah bentuk kebahagiaan yang tak terkira bagi mereka. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.